yang luar biasa menurut saya. Begitu dia pulang, Alkitab berkata, dari jauh bapak itu melihat dan berlari. Dia dipeluk, dia dicium, panggil pegawai-pegawai lain. Ambil jubah, ambil cincin, ambil sandal, sepatu untuk dia. Pesta. Dan sedikit pun tidak ditanya soal dosa. Sedikit pun tidak ditanya soal uang yang habis. Sebab sebenarnya sudah disediakan. Pengampunan dosa yang sebesar apapun sudah tersedia. Makanya penyamun di sebelah Tuhan pun puluhan tahun jadi perampok, pembunuh, pemerkosa. Langsung diterima Tuhan. Hari ini engkau bersama aku di Taman Firdaus. Pengampunan Tuhan itu sudah tersedia.